hadir di part ketiga. Masih di Udin Aglonema ya. Oke, tentunya kami ingatkan kembali di part pertama, part kedua ada pembelanjaan 200 ribu yang gratis ongkir seluruh ongkir Indonesia di 1 kilo pertama. Iya. Oke, langsung ya Mas ya. Ini ada kocin Eskada. Eskada. Di harga berapa Eskada? Di 900 ribu. 900 ribu. Bayangkan sudah tidak sampai 1 juta, harganya cuma 900 ribuan aja jenisnya koleksian Eskada. Ya. Berapa banyak? Ada dua. Ada dua? Ya. Sama? Sama. Sama ya? Sama-sama di harga 900 ribuan. Sementara yang Pretty Woman? Ini CT 2500. Oh gitu, ini ya. CT 2500. Di harga berapa CT 2500? 1 juta. JT 2500 kelasnya langka, tapi warnanya ngeblack. Iya. Oke, 2,5 juta. 1 juta. 1 juta. Oke, mentang-mentang 2500 jadinya 2,5 juta ya. Jadinya cuma 1 juta ya. Iya, oke, namanya juta aja 2500, tapi untuk harga tetap 1 juta. Silakan dilihat. Ada Elita. Elita. Mana itu harga Bayi Japri? Elita itu setahu saya dia koleksi mewah ya. Koleksi jarang. Koleksi jarang, koleksi mewah, dan rare item. Iya. Untuk harga Bayi Japri. Bayi Japri. Sementara? Ini Nusantara. Nusantara. Di warna yang sudah lebih bagus sih. Daunnya lebih rimbun. Daunnya lebih rimbun. Ini di harga 2.900. Yang mana? Ini. Oh, yang di Mas pegang ya? Iya. Yang di Mas Ferry pegang di harga 2.900. Iya. Tapi dari kerosetannya sendiri punya bentuk yang iya bagus. Terus sudah gitu dari segi warnanya pun sangat menarik ya. Oke, 2,9 juta. Sementara ukuran agak lebih kecil? Ini yang dua, yang kecil di harga 2,7. 2,7. Akarnya sudah sampai naik ya? Akarnya sudah sampai naik. Naik-naik puncak gunung ya? Iya. Oke, untuk harga 2,7 juta, jenisnya Aglima Nusantara, stang pendek, warna baik. Warnanya the best banget the ya? Best. The best. Lotus Delight. Lotus Delight yang versi lokalan. Iya. Kalau untuk versi lokalan, karya dari Bapak Greg Hambali di harga berapa? Jadi 1,2. 1,2. Ya. Silakan untuk harga 1,2, tapi untuk warna pinggirannya warna spesial, stang pendek. Oke, perlu diperhatikan kalau yang asli lokalan adalah memiliki daun yang lebih lebar. Iya, lebih gede-gede. Lebih daunnya gede-gede. Selanjutnya ada Kresna. Golden. Konon. Golden. Kita masih namain Golden masih aja. Masih namain Golden, padahal untuk warna sendiri lebih udah ya ke merah ya. Ya. Kresna Golden. Belakang sampai warna yang udah tembus di harga berapa? Itu di harga 1,6. 1,6. Saya putarkan. Susunan daun rapi ya? Susunan daun rapi seperti ini di harga 1.600 pada Aglima Kresna Golden calon indukan. Iya. Dengan ukuran dewasa. Iya. Selanjutnya. Green Arha. Green Arha. Ukuran lebar. Gede. Daun kaku di nota berapa ini? Itu di 950. 950. Kalau Green Arha ini memang hanya beberapa nursery aja yang megang. Iya. Untuk harganya, kelasnya masih terjangkau. Iya. 950? 50 Green Arha. Jarang-jarang. Jarang-jarang, betul. Sekilas seperti Diven ya. Iya. Tapi bukan. Beda. Beda. Ini ada Moonlight yang spesial. Black dari bentuk, Gerhana. Dari warna. Iya. Green, Black Moonlight Gerhana. Notanya berapa? Itu di 1,6. 1,6. Yang sangat besar sih kalau dari ukurannya ya, dan gede variannya lokal. Iya. Oke, silakan di harga 1,6 jenisnya Aglima Black Moonlight. Seratnya bagus, daunnya istimewa, mengkilat. Istimewa. Ini Goliath. Ini Goliath. Goliath bestseller loh. Iya. Berapa untuk harganya sekarang? Itu 1,350. Ini? Iya. Wow, warna golden bagus, harganya 1,350 pada Aglima kelas tertinggi jenisnya Goliath. Oke, ini bestseller loh dia. Iya, bestseller. Betul. Di sini ada lagi? Ayo, apa? Ini apa sih? Itu Fitri. Fitri? Iya. Oke. Mau menjelang puasa ya? Iya. Untuk harga Aglonema Rare Item, berapa? Itu 4.750. 4 juta ya? Oke. Biar nggak salah sebut, 4.750 untuk Aglonema Fitri. Batangnya merah, stangnya pendek, dan dari segi warnanya adalah warna-warna terbaik. Oke, 4.750 jenisnya Fitri, kelasnya Rare Item. Rare. Dan Pasar Moon. Ada DM. DM-nya kenapa daunnya? Bulat keriting. Digadoin ya. Untuk daun memang agak banyak defek ya. Ya, cuman warnanya golden. Betul. Kalau buat bahan-bahan dicacah. Boleh. Buat calon indukan. Iya. Mungkin dengan warnanya seperti ini, salah satu pilihan. Batangnya juga gede itu. Betul. Biasanya harganya agak sedikit miring kalau kayak gini. Iya. Di harga berapa nih? 1,5. 1,5. Silakan untuk Denpasar Moon yang berukuran jumbuan,
lebarnya saja seperti ini untuk harga 1,5 dengan warna-warna pilihan. Baik, dilanjutkan di aglonema Saraswati putih. Saraswati putih. Rare item juga. Iya. Oke, kembali dengan karakter yang limited edition di harga berapa? Itu di 1,9. Yang ini. Iya. Silakan, di harga 1,9 jenisnya Saraswati tapi versi yang putih. Ini yang kecilan. Nah. Yang kecilan di 850. 850. Ih, cakep banget. Ini 850, yang ini 1 juta. Berapa tadi? 1 juta? 900. 900 ribuan. Oke. Ada Lucky. Ada Lucky lagi. Karya Bapak Greg Handali lagi. Iya. Oke, ini tapi warnanya sudah agak-agak mutasi ya. Iya. Kalau untuk harga berapa ini Mas Ferry? Ini 1,2. Ini 1,2? Iya. Ini kaku banget, tegapnya ke atas, warnanya bagus dan rimbun banget. 1.200.000 untuk aglonema Lucky. Silakan. Ada Rinjani. Ada Rinjani, iya. Tapi semi golden kalau iya. Dari segi warnanya. Itu masih nempel bonggol. Nempel bonggol lebarnya seperti ini ya, sahabat Indah ya. Kalau untuk harga? Itu di 750. Ini? Iya. Ini tebal banget daunnya dengan stang pendek 750-an aja. Cuma satu. Oke, satu-satunya di harga 750, Rinjani. Semi golden. Tapi terangnya terah golden. Tinggal nunggu aja sebetulnya ya. Iya. Di sini? Legasi mangkok. Lemang? Iya. Berapa untuk harga lemang? 300 ribu. Ini 300 ribu. Aglonema Legasi Mangkok masih nempel bonggol, cuma 300 ribuan untuk aglonema yang bermangkok. Iya. Oke. Ini indukannya. Itu indukannya? Iya. Kalau indukannya dijual juga? Iya. Sampai nampung air. Iya. Kalau harga aglonema Legasi Mangkok yang udah berukuran yang lebih besar? Itu yang 1,5. 1,5. Untuk warna memang warna-warna merah ya, di harga 1.500.000 rupiah. Oke. Silakan di screenshot, ada Legasi Mangkok. Selanjutnya itu ada Sexy Pink. Yang ukurannya gede, lebar sekali ya, gemuk banget. Kalau untuk harga berapa nih? Itu di 1.100.000. 1,1. Iya. Untuk harga 1,1 yang tentunya besar sekali, jumbuan, rasa cika. Oke, 1,1 juta. Itu Pretty Woman-nya dilewatin? Yang black, iya. Pretty Woman varian black? Iya. Kalau untuk harga berapa? Itu yang 700 ribu. 700 ribuan. Yang ukuran sudah dewasa ya? Iya. Sudah menjadi... Warnanya juga lebih keluar itu. Betul. Walaupun dasarnya masih hijau, tapi warna garisnya pun sudah keluar. Iya. Oke, 750 jenisnya aglonema Pretty Woman, tapi variannya black. Yang black. Reina Putih? Cakep banget ya. Harga berapa ini? Itu yang 2,2. 2, itu tapi besar loh ya. Iya. Di ukuran yang besar, di daun yang apa mengkilat, bermangkuk. Gede-gede. Oke, di harga? 2,2. 2,2, sedangkan ini? Ini yang 1,9. Itu 1,9. Oke, perbedaannya 300 ribu. 1,9, sedangkan yang di tangan saya di harga 2,2. Silakan dilihat antara keduanya, biar jadi perbandingan ya. Oke, sedikit menjauh. Harga 1,9 dengan harga 2,2 juta. Sip. Selanjutnya lagi ada Ratu Koneng. Rare item lagi kembali ya. Rare item koleksian. Koleksian. Warna pun konengnya sudah iya. Hadir. Kalau untuk harga berapa ini? Ini di 4.200. 4.200. Iya. Untuk harga 4,2 tapi dapat kelas ya yang rare item? Rare item. Jarang. Jarang dan mewah. Mewah. Oke, 4,2 juta. Ini Andari. Andari juga. Rare item juga. Iya. Kalau untuk harga aglonema Andari yang berukuran sudah indukan. Iya. Harga berapa ini? Itu 800. 800 ribu. Iya. Untuk kelas koleksian, 800 ribu pada aglonema Andari. Sri Gading. Asli Sri Gading. Iya. Warna-warna terbaik ya. Di warna golden, di stang pendek. Nota berapa? Yang itu di harga 1.100.000. 1,1. Nego boleh nggak kalau boleh. Koleksian? Boleh. Boleh ya? Tapi kalau yang koleksian paling ntar kita nego tipis. Tipis-tipis aja ya. Untuk harga 1,1 juta jenisnya? Sri Gading. Cakep banget kalau warnanya. Tampilannya ya? Juga menawan ya? Menawan. Di sini? Ada... Apa ini? Petita. Petita.
petitanya juga masih nempel bonggol, udah gitu ukurannya pun ukuran-ukuran yang sama rata dengan ukuran besar ya. Sama-sama gede. Sama-sama besar. Nota berapa? Itu di 750. 750. Silakan, harganya 750 tapi terdapat dua rumpun di dalamnya dengan variannya adalah yang budidaya lokal. Oke, 7,5. Lanjut. Lanjut. Biduri putih. Ada wiput. Wiput berukuran indukan. Iya. Di harga berapa wiput? Itu 900. 900 ribuan. Iya. Sampingnya? Silakan dilihat dari atasnya, di harga 900 ribu. Ribu rupiah biduri putih. Terus Red Nancy. Ada Red Nancy. Di harga berapa Red Nancy? Itu di 250. 250. 250 tapi dapat koleksi ya? Iya, koleksi. Aduh. Semakin lama nanti warnanya akan semakin merah, merah ya. Merah, iya. Silakan di harga 250 dengan harga spesial untuk kelasnya Red Nancy. Oke, dapat ya? 2,5-an. Ini ada lagi Susan. Susan. Yang di harga berapa Susan? Itu yang 325. 325. Yang saya pegang punya karakter yang membulat. Bulat-bulat ya. Baik, di harga 325 punya aglonema Susan. Oke, cuma satu yang harganya terjangkau ya. Ada huges. Ada huges lagi. Hasil anak samping. Berasal dari anak samping berukuran lebar. Iya. Nota berapa? Itu di harga 375. 375. Untuk harga 375 pada aglonema huges. Huges. Cakep-cakep sekali. Cicalet. Cicalet. Cicalet lagi-lagi. Iya. Koleksian yang lawas tapi tergolong sudah rariter. Iya. Kalau untuk satu indukan, satu jarum yang sudah seperti ini tingginya, di nota berapa ini? Itu di 500 ribu. 500 ribu. Silakan berukuran besar tentunya dengan kategori indukan. Oke, 500 ribu pada cicalet. Sip. Cicalet kelebihannya adalah daun tebal, warnanya sering gradasi. Ntar ada yang mutasi. Ada mutasi. Ini Diana tapi versi dengan ukuran jumbo dan jumbo. Banyak merah dan batiknya. Kalau untuk harga Diana berapa ini? 500 ribu. Ini? Iya. Di harga 500 ribuan jenisnya Diana yang super big size. Big size. Dan menggunakan dengan pot yoga berukuran besar. Iya. Oke. Sebelum saya taruh silakan dilihat kembali di harga 500 ribuan. Itu Diana, Diana juga? Sama, iya. Sama ya, berarti dua pilihan ya? Iya. Oke, dua pilihan sama-sama di harga 500 ribu dan sama-sama menggunakan pot putih. Ada legasi mangkok tapi varian green. Green. Kalau untuk harganya berapa itu di ini? 1 juta. 1 juta? Iya. Untuk harga 1 juta, satu indukan, satu anakan, legasi green tapi variannya yang mangkok. Iya. Alias lemang. Oke, dapat ya? Dan cuma satu yang tersedia seperti cuma ini. Satu. Yang black. Yang black? Ini White Maharaj. White Maharaj. Koleksi lagi? Koleksi. Pawasan lagi? Iya. Berapa untuk harganya? Itu di harga 650. Ini 650? Maharaj, tapi versi varian putih harganya 650 ribu rupiah. Selanjutnya? Saraswati. Saraswati, lebar-lebar ya. Kalau untuk harga aglonema yang seperti ini, harga berapa itu nih? Itu di 350. 350. Saraswati tidak terlalu banyak beredar, untuk ukurannya pun lebar dan memang lebih membulat daripada Hot Lady ya. Iya. Di harga 350. 350 terjangkau untuk kelas yang enggak banyak. Barangkali ntar mau beli yang merah putih enggak apa-apa. Iya, ada ya. Iya. Beli merah sama putihnya tadi. Ini Goliath tapi varian black ya. Black. Di harga berapa ini? Yang itu di 800. 800 ribu. Untuk harga Goliath black harga 800 ribu. Silakan. Seratnya yang bagus ya. Iya. Oke. Serat-serat gurih. Serat-serat gurih. Mau dicemilin. Ada lagi Huges? Kresna. Kresna. Iya. Daunnya mengkilat sekali mengkilat. Mas. Terus udah gitu perpaduan gradasi dasarnya tuh bagus banget ya. Satu anak dua. Satu indukan dua anakan. Di harga berapa? Itu di harga 550. 550. Untuk harga 550 untuk aglonema Kresna Black. Oke, 550. Suksum White. Ada Suksum White, tapi variannya agak kehijau ya. Kalau untuk harga yang masih banyak hijaunya, harga berapa? Itu 600 ribu. Ini? Iya. Sama. Tapi ukurannya tentunya ukuran yang besar ya. Iya. Di ukurannya super-super jumbo, harganya 600 ribu untuk aglonema Suksum White. Suksum. Tentunya dengan stangnya stang pendek ya. Selanjutnya.
Rainbow. Ada rainbow. Ini warnanya memang agak lebih ke mutasi. Semi-semi. Semi-mutasi. Kalau untuk harga rainbow berapa? Itu yang 600 ribu. 600 ribuan. Warnanya spesial banget. Bentuknya pun spesial. Harganya cuma 600 ribuan pada Aglima Rainbow. Dilanjutkan. Cochin Amora. Cochin Amora. Cochinnya tegap. Daunnya kaku. Iya. Dan dari segi warna, punya warna mutasi juga. Yang itu di 450. 450. Kelas koleksian Cochin Amora, 450 untuk harganya, seperti ini tampilannya. Selanjutnya, ada DM Pasar Moon. Masih dengan DM ya, tapi yeah, yang daunnya lebih mulus tentunya. Kalau untuk warna memang nggak seluruhnya bermutasi, yeah, tapi masih ada semi-seminya. Notanya berapa? Itu di 1,3. 1,3. Untuk harga 1.300.000, tapi variannya adalah yang lokalan, ditambah dengan stangnya pendek, ditambah lagi dengan daunnya lebar dan bermangkuk. Oke, di harga 1.300.000. Beli 2,5 dikasih enggak? Negolah belakang ya. Itu, iya, jalur belakang ya. Jalur belakang, boleh. Jalur belakang. Terus ada Moonlight warna merah. Itu lebih gede lagi. Lebih ya, gede lagi, setengah pendek ya. Nota berapa, Mas? Jadi 450. 450. Silakan, di harga 450 pada Aglima Moonlight. Tadi sahabat Indah di part kedua itu ada yang harga 400-an, namun dengan tentunya jumlah daunnya lebih iya, sedikit. Silakan untuk harga 400 ribuan dan ini harga 450 ribuan. Dapat? Ini Legasi Lemang. Mangkok. Lemang lagi ya. Iya. Tapi lemangnya ke arahnya merah. Iya. Warna merah di harga berapa Legasi Mangkok? Yang itu di 1.100.000. 1,1. Untuk harga 1,1 juta jenisnya Aglima Legasi Mangkok, tapi untuk warna, punya warna spesial dan menarik. Selanjutnya, Tiara Mutasi. Tiara Mutasi. Oh, di part kedua tadi banyak rumpunan ya. Iya. Dan ternyata ada juga yang tunggalannya. Yang tunggalan. Kalau untuk harga yang tunggalan berapa? Ya? Ini di 750. 750. Lebar, merah, 750 untuk harganya, tapi nge-full banget dari full warna merah mutasinya. Iya. Oke. Nego-nego boleh lah ya. Nego-nego. Tenang, aman. Tenang, aman. Black Moonlight. Black Moonlight. Tapi nggak ada gerhananya. Nggak ada. Nggak ada. Tapi untuk warnanya sendiri warna mengkilat ya. Iya. Nota berapa, Mas? Itu di 450. 450. Untuk ukuran yang sudah dewasa tentunya, di harga 450 dengan stang pendek, jenisnya Moonlight, tapi untuk variannya adalah yang nge-black dan lokalan. Oke, silakan. Yang 450 yang mana aja? Samain. Samain aja ya. Iya. Jadi persediaannya ada 6 pot, saya dekatkan. Di harga 450 ribuan. Oke, silakan. Seperti ini lebar-lebarnya. Dan udah gitu dari seratnya tuh kayak serat-serat emas ya. Iya. Oke, silakan. 4,5-an. Moonlight yang ukuran gede-gede berapa? Itu nanti by Japri aja. Tapi yang lokalan kan? Lokalan. Oke, kalau lokalan tahu sendirilah. Mudah yang untuk dirawat. Istimewa, bermangkuk, dan dari warnanya ya. Iya. Dan dari ketahanannya juga sebenarnya tahan berbeda. Tahan banting. Tahan banting. Itu udah saya jatuhin dari atas. Harga by Japri aja. Ini cicalet. Ada cicalet lagi, iya, tapi warna mutasi, lebih bermutasi. Iya. Kalau untuk harga yang spesial-spesial gini berapa, Mas? Itu di 500. Ini 500 ribuan? Iya. Cicaletnya lebar-lebar sekali ya, sahabat Indah ya. Asli lokalan harga 500 yang saya pegang. Sementara yang Mas pegang? 550. 550. Boleh ya lebih jauh sedikit ya? Biar lihat keseluruhannya seperti apa performanya di harga 550 dengan ukuran tentunya besar dan roset sekali. Oke, 550. Yang putih di sana apa tuh, Mas? Ini yang rare-rare juga. Rare-rare. Ya, apa sih yang rare-rare? Ini Cassandra White. Tuh. Cassandra memang belum pernah ditemukan belum yang putih jarang, ya. Iya. Jadi satu-satunya seperti iya, ini. Berapa untuk Cassandra putih? Ini di 800 ribu. 800 ribu. Ukuran Cassandranya jauh lebih lebar. Gede. Punya batik yang banyak dan kelasnya yang putih. Iya. 800 ribu. Ribu rupiah untuk Cassandra White. Oke, seperti ini ya sahabat Indah ya. Selain dia ukuran besar, dia pun meroset. Meroset. Oke, 800-an. Selanjutnya lagi Aglonema Flamingo. Di rumpun 4 nempel bonggol besar. Iya. Nota berapa, Mas? Itu 350. 350. Untuk notanya 350, tapi untuk isinya pun banyak ya. Isinya ada 4. Oke, isinya 4, 350 jenisnya Flamingo.
Terus ada lagi Moonlight. Moonlight yang 400-an ya? Yang ini yang rawatan ya? Iya. Oke, yang kelas rawatan, tapi ukurannya selain besar-besar dan tentunya sudah berbeda dari perawatannya juga. Iya. Oke, 400 ribuan pada Aglima Moonlight dengan stang pendek berukuran dewasa. Iya. Oke. Gede-gede. Gede-gede. Ini cicalet yang tadi harga berapa? Itu yang 4,5. 4,5 ya? Roset ya? Iya. Oke, roset 450 cicalet. Ini Adelia? Adelia. Tapi daunnya lebar-lebar karena lokalan ya. Iya. Oke, kalau untuk lokal-lokalan kayak Adelia gini harga berapa sih, Mas? Itu di 500. Ini 500, yang ukurannya udah lebar-lebar. Lebarnya, besarnya dan tingginya. Size indukan. Size indukan. Di harga 500.000. Ini yang 350. Ini 3,5. Iya. Oke, ada perbedaan sedikit. Harganya cuma 350 pada Aglima Adelia. Oke, silakan 1 2 3 Adelia aja. Ah, kaku banget. Kaku. Karena lokalan. Denpasar Moon. DM? Kenapa daunnya agak memanjang, nggak bulat kayak beda. Awal ya? Iya. Untuk harga pasti beda juga? Itu beda. Di harga berapa? 550. 550. Untuk harga 550 pada Denpasar Moon, tapi untuk segi daun memang di bawah dari yang pertama dan kedua. Iya. Oke, 550. DM. Ini ada Ratusima. Ada Ratusima. Yang lokalan asli. Lokalan. Yang lawasan ya. Iya. Jadi untuk aglonemanya pun karakternya karakter lebar-lebar. Kalau untuk harga? Itu di 500 ribu. 500 ribuan. Untuk harga 500 ribu pada Aglima Ratusima. GL? Itu Bayi Japri aja. GL-nya Bayi Japri. Ini ada Golden Love, tapi untuk warnanya sendiri sudah Cavalry. Dan bentuknya memang lebih bulat juga ya. Tapi kami sebut Golden Love ya. Golden Love. Oke, harga Bayi Japri aja. Ada Kansa, susunannya rapi sekali, Mas, rapi banget. Terus udah gitu dari jumlah daunnya pun banyak-banyak ya. Iya. Kalau untuk harga Kansa di harga berapa ini? 400 ribu. 400 ribuan. Untuk harga 400 ribu masih net atau masih boleh nego? Tuh udah net. Sudah net ya. Untuk harga 400 ribu, harga net dengan ukuran dewasa dengan perform bertingkat. Stoknya ada lumayan. Oke, lumayan. Dan kulturan ya? Iya. Dan cepat beranak kalau kulturan itu. Cepat. Ada lagi Charlie Brown? Cochin Brown? Cochin Brown. Cochin Brown. Nota berapa ini? Itu 500 ribu. 500 ribu. Cochin Brown 500 ribu, tapi untuk warna sudah bisa dilihat dengan warna keseluruhan bermutasi. Sama, ini ada pilihannya juga ya? Ada tiga. Ada tiga di harga 500 ribu ya? 500 ribu. Oke, 500 ribu warnanya lebar-lebar juga. Cuma 500-an aja. Mutiara. Mutiara tapi versi blorok. Blorok. Di harganya? Itu di 400 ribu. 400 ribuan. Untuk versi yang blorok tapi ukuran lebar-lebar dan tentunya dengan kategori yang dewasa. Dewasa. Oke. Okay. Ada Prakyudo. Prakyudo. Asli Prakyudo yang terah lama. Iya, terah lama. Kalau untuk harga berapa? Itu 550. 550. Ini baru Prakyudo. 550 untuk harganya berukuran jumbo. Batangnya sendiri siap gede, gede. Oke, 550 ribuan. 450. Itu 4,5-an aja. Ya. Tapi jumlah daunnya tentunya berkurang ya. Sedikit ya. Oke, silakan untuk harga 450 di screenshot aja yuk. 1, 2, 3. Saya suka dengan terahnya. Ini ada Gabriel. Gabriel? Black. Gabriel Black. Rumpun 2? Itu rumpun. Double head. Double head. Ya. Di ukuran double head di harga berapa nih? Di 450. 450. Gabriel Rare Item. Namun untuk varian warna black di harga 450 ribuan. Sip. Ini ada Widuri Lilin. Widuri Lilin. Asli lokalan berarti lokalan. Lilin ya. Untuk harga berapa nih? Itu di 250. 250. Untuk harga 250 untuk Aglima Widuri Lilin. Selanjutnya lagi ada lagi LOD. LOD. Ini indukan-indukan ya. Indukan-indukan gede-gede dong ya. Kalau gede-gede aja, tapi nggak bermutasi kan warnanya kurang menarik. Iya. Sementara ini warnanya sangat menarik karena didukung dengan warna mutasi. Iya. Kalau untuk harga yang udah roset banget dan mutasi? Ini di 400 ribu. 400 ribuan. Untuk harga 400 ribu berukuran big size. Banyak okay. Daunnya, harganya pun masih terjangkau untuk kelasnya. Iya. Oke, silakan di harga 400 ribu asli lokalan. Lokalan. Dan ini sebetulnya sudah siap ganti pot ya. Iya, ini udah siap naik pot. Uh-uh. Tegap-tegap banget karena lokalan tajuknya tuh semuanya berdiri dan warnanya itu loh ya. Warnanya. Dan kaku. 400 ribuan.
Sahabat Indah, aduh merasa apa bersemangat, iya. Terus udah gitu karena melihat aglonema-aglonema yang selain banyak, terus udah gitu karena pembudidayaan lokal, iya. Ya. Jadi bisa kita melihat langsung. Dari rawatan-rawatan ya insya Allah, iya. Terjamin, jadi misalnya kan beli imporan kan, iya. Itu baru satu minggu atau berapa hari udah sakit atau gimana, nah kalau di sini insya Allah bertahan. Mm-mm. Kalaupun misal ya kita berani itu, jadi misal baru sampai, iya. Pohonnya rusak, kita berani ganti. Di unboxing dulu ya. Iya, yang penting ada videonya. Betul, itu Sahabat Indah wajib di unboxing ketika menerima barang paket. Saat paket itu datang, iya. Ya. Ntar kalau nggak ada videonya, kita nggak berani juga. Betul. Jadi harus ada video unboxingnya. Ada, harus, itu wajib ya. Iya. Wajib. Nanti kalau ada apa-apa kan kita bisa ganti gitu. Betul, betul. Nah tadi banyak banget, bukan hanya harganya saja yang banyak special diskon, tapi iya. Juga dari promo ongkir, terus udah gitu dari promo yang diskon-diskon harganya juga termasuk yang benar-benar fantastis ya. Kita kurang-kurangin. Ya. Betul. Dan yang lagi dipegang adalah kualitas aglonemanya sendiri. Iya, kita kualitasnya insya Allah terjamin. Terjamin. Oke Mas Ferry, ada yang ingin disampaikan nggak selain dari media tanam, harga aglo, dan mungkin ada yang lainnya? Kita ya tetap pesan-pesan buat Bapak Ibu, tetap semangat beraglonema begitu. Betul. Karena apa namanya, apalagi kalau bertani ya, kita bertani dari 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, dan seterusnya. Dan seterusnya. Jadi bertani itu sebenarnya nggak ada ruginya. Walaupun beli harga mahal, kita jual murah, tapi kalau jadi banyak tetap sama aja. Betul. Sama-sama untung. Jadi kembalinya pun harganya pun akan sama seperti harga modal. Bahkan itu bisa melebihi dari harga modal. Iya. Nah, jadi Sahabat Indah, itulah informasi yang bisa kami berikan tadi untuk semangat aglonema, variasi ID, dan terutama adalah harga-harga terkini pada saat ini. Iya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Terima kasih, Mbak Ida, Mas Ferry. Sama-sama. Saya senang banget kalau kesini, banyak sekali, banyak ilmu. Iya. Dan kita tahu apa saja jenis aglonema yang sedang memang digemari ya. Iya. Oke, untuk para sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias, inilah informasi yang bisa saya berikan bersama dengan Mas Ferry dari Udin Aglonema yang bisa memberikan harga-harga aglonema spesial di bulan Februari. Semoga saja bermanfaat dan menginspirasi. Waktunya kami untuk undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan seperti biasa, untuk alamat, nomor telepon, pemesanan aglonema maupun dengan media tanam akan saya sertakan untuk nomor yang akan saya sertakan di pojok kiri atas atau di video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.